Shuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Salman Albana di Banan TV. Salam cihuy. So, gimana nih kabar kalian? Semoga kabar kalian dalam keadaan sehat-sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Anyway teman-teman, jadi hari ini hari Senin tanggal 1 April 2024 guys. Selamat bulan April, semoga bulan April ini kita menjadi lebih baik lagi, lebih semangat lagi. Semoga impian-impian kita cepat tercapai. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, jadi di detik-detik finishing ini aku mau review kondisi rumah Ibu Siti. Penasaran kan? Jadi kita langsung terobos aja laci. Masya Allah teman-teman, jadi ini habis hujan ya. Seperti biasa kalau habis hujan tuh turun kabut guys tuh. Wow, sana kabut semua ya. Dan di sini kita melakukan detik-detik selesai atau finishing ya bapak ya. Betul. Bapaknya lagi menambal retakan-retakan hati ya bapak ya. Waduh. Kemarin tuh aku lihat di kamar bapaknya. Ini udah ya. Nah ini lagi diperbaiki sama bapaknya untuk bagian-bagian yang kurang kenan natnya pada lepas. Tuh. Ya karena memang masih basah kemarin tuh. Dipel. Nah ini kalau ini udah mendingan buat pakai. Nah gordengnya juga sudah dipasang nih guys. Wow, masya Allah. Ini cara mang TV gimana? Hah? Cara mang TV-nya tuh? Wah, kurang tahu aku. Tadi cuma beli ini sih aku. Oke aja. Oh, nemenin si Bang Yudi. Cek dulu di TV ada enggak? Iya, biasanya ada bapak kayak. Tapi udah sempat unboxing belum? Belum. Wah, tuh belum di unboxing, berarti nanti di unboxing dulu. Biasanya ada bapak kayak bawaan. Hah? Biasanya bautnya yang suka hilang. Ya Rik ya. Nah ini kita lihat ke bagian belakang nih. Di sini bagian belakang juga ada oil celang lain ngaci ya. Nah ini kamar mandinya juga sudah ada lampu. Terang, masya Allah. Ini benar-benar wow. Banyak di luar sana yang apa ya, nggak punya rumah gitu ya. Tapi ini masya Allah, ini semua berkat hamba-hamba Allah teman-teman yang sudah support kita semua gitu. Hamba Allah, para donatur, para penonton semuanya pokoknya. Aku dan teman-teman hanya perantara guys. Masya Allah, berkah selalu pokoknya buat teman-teman semuanya yang sudah berbagi rezeki. Itu semoga Allah balas berlipat-lipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Ini kenapa ya teman-teman? Aku tuh nyaman di rumah ini tuh karena kalian bisa nih, kita keluar ya kan, kita ngelihat sebelah kiri, dengerin nih aku senyap ya, suara alam nih. Wow, gimana teman-teman? Suasana alam, suasana apa ya? Pepohonan, suasana hewan-hewan yang terdengar di sini sangat menyejukkan hati, guys, sumpah. Jadi, ya ini sebenarnya kalau buat teman-teman yang
Ini bukan promosi ya, tapi memang ini pengalaman aku semenjak aku melakukan misi-misi yang berdekatan dengan kaki gunung, dengan alam. Itu memang suasananya gimana ya? Memang sih, memang dingin ya, wajar ya, namanya juga orang Jakarta gitu. Ke sini tuh pasti perubahannya sangat drastis, di mana di Jakarta itu panas, tapi di sini benar-benar sejuk. Kita mendapatkan kayak pijitan-pijitan alam, asik, pijitan alam lagi bahasanya. Pokoknya relaksi, relaksi ya, apa ya itulah pokoknya. Sejuk pokoknya di sini tuh benar-benar. Wah, bapak kayak sejuk nggak bapak kayak? Banget. Sejuk banget tuh. Aduh, benar-benar. Ah, ini rumah di sini tuh enak, tapi memang setiap kenyamanan, setiap baik buruk itu pasti ada ya. Dimana enaknya di sini pasti ada minusnya juga ya. Cuaca ekstrim, terus hujan terus. Namanya cuaca kita nggak bisa memprediksi sih. Tapi memang jujur sih enak sih di sini. Buat gua ya, buat gua orang Jakarta gitu. Yang dimana jarang banget ada suasana seperti ini guys. Tapi ini hari-hari terakhir kita berada di Wonosobo. Gue sebenarnya juga agak sedih ya, apalagi mengenang-ngenang masa-masa pertama ini belum dibangun. Apalagi itu waktu itu masih pondasi doang, masih yang ibaratnya ini kecil bapake, enggak gede, nanti lihat aja, ini kecil bapake. Perebutan antara kecil dan besar ya rumahnya. Tapi setelah sudah jadi ternyata besar ya bapak kayak. Besar lah. Oh, masya Allah, ini wah nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata teman-teman. Cuman bisa masya Allah. Berkah maunya buat hamba Allah, para donatur, para penonton semuanya yang sudah berbagi rezeki, berbagi doa, pokoknya semuanya lah, teman-teman yang sudah berpartisipasi, semoga dibalas kebaikan kalian semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sejuk banget sumpah. Ya, di mana waktu itu kita ngangkatin pasir dari bawah ke atas itu buat aku benar-benar apa ya? Tanjakan sih ya, namanya tanjakan, apalagi aku pertama kali itu benar-benar wah. Tapi alhamdulillah dengan semangat, dengan antusias aku yang pasti bisa. Hah. Masya Allah. Wah, bapaknya di sini mau masang TV, guys. Waduh, sponsor ini kualitas. Ini pakai meja ini kaki TV. Oh iya. Biasanya beli sih ya. Beli apa enggak ya? Beli yang sama beli ya. Aja juga beli sendiri kok. Oh. Waduh, Polytron tolong ya, tolong. Harus ada ini. Oh, biasanya iya, biasanya pakai meja ya bapaknya. Iya, ini bawahnya enggak ada lagi. Biasanya anda nyelip-nyelip bapaknya kayak cekat. Waduh, yang merah-merah tuh. Wah, merah-merah bapaknya THR. Aduh, keceplosan. Ini enggak ada. Oh, ini cuma duduk di meja aja. Oh, berarti ambil dudukannya aja ya. Harus beli lagi ya. Saya ambil dudukannya aja. Ambil dudukannya? Ada di sana. Ini bukan? Kedus buat dudukan. Oh, kirain ini. Itu ini yang buat berdiri ya. Antenane ono? Antenane. Jadi yang belum tuh apa ya? Iya, dudukannya lupa beli ya. Nah, harusnya ada dudukannya. Coba nanti aku koordinasi deh sama yang di bawah. Oke. Oke guys, jadi aku mau koordinasi dulu sama Mas Bomal atau di grup terkait TV mau dipasang. Dudukannya nggak ada. Lupa beli kayaknya sih. Oke teman-teman, mungkin sampai sini dulu terkait video aku karena hari ini juga
Hujan turun lebat guys, tadi kita mau turun mau nyari bracket tapi bomalnya nyari dan ternyata tidak nemu guys. Wow, sulit banget ya. Nanti kita bakalan acara selamatan besok ya di jam 4 kalau nggak salah tuh, dan habis itu kita pulang. Oke teman-teman, sekali lagi aku mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah nonton video aku dari awal sampai akhir. Dan sekali lagi aku mengucapkan terima kasih untuk hamba Allah, para donatur, para penonton semuanya yang sudah selalu support kita semua. Semoga kebaikan kalian semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum video ini aku akhiri, aku mau minta bantuan nih sama teman-teman, bantu support channel aku dengan cara like, comment, dan subscribe. Jangan lupa dinyalain loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan video-video terbaru dari Banan TV, supaya aku nambah semangat. Akhir kata aku ucapkan, teruslah menebar kebaikan. Jika beruntung, kamu akan menemukan orang baik. Jika tidak, kamu akan ditemukan orang baik. Teruslah menebar kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Cihuy.